Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Murata Production. Di video kali ini akan membahas tentang produk Sagripas Plus, yang mana produk ini merupakan produk dari PT Satya Agro Indonesia. Sagripas Plus 250/37 SC. Sagripas Plus adalah insektisida racun kontak dan sistemik berbentuk cairan berwarna putih yang dapat disuspensikan dalam air untuk mengendalikan penggerek batang, trips atau kutu-kutuan daun, ulat gerayak, dan penggorok daun pada semua tanaman. Bahan aktif yang dimiliki produk ini adalah klorfenapir 250 gram per liter dan abamektin 37 gram per liter. Rang kestabilan pH 4-7. Fase pertumbuhan padi, yaitu aplikasi tepat Sagriflash dan Sagripas Plus. Di fase vegetatif, mulai dari minus 20 hari setelah sebar sampai pindah tanam, di usia 35 hari setelah tanam, maka aplikasi di fase vegetatif yang tepat kita gunakan adalah Sagriflash, yang mana ini untuk mengatasi sundep atau mati pucuk. Sedangkan pada fase generatif, mulai dari 35 hari setelah tanam sampai panen atau 100 hari setelah tanam, maka aplikasi insektisida yang tepat adalah Sagripas Plus, yaitu untuk mengatasi beluk atau masak sadari atau padi gabahnya kosong atau hampa. Abamektin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai manfaat abamektin sebagai pestisida, sehingga petani tidak hanya menggunakannya untuk mencegah keriting daun cabai saja, namun juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan membasmi berbagai hama lainnya. Dalam dunia pertanian, pestisida sangatlah diperlukan untuk mengendalikan serangan hama pada tanaman budidaya, khususnya budidaya tanaman padi. Pestisida sendiri banyak macamnya. Inilah alasan mengapa banyak jenis bahan aktif pestisida adalah karena hama tanaman sendiri banyak jenisnya dan memiliki bahan aktif tertentu yang menjadi racunnya. Salah satu bahan aktif pestisida yang ada di pasaran adalah abamektin. Nama bahan aktif yang satu ini cukup populer terutama di kalangan para petani cabai. Ya, abamektin dikenal juga dengan sebutan obat keriting daun. Sebenarnya, abamektin bukan mengobati keriting daun, tetapi membunuh vektor penyebab keriting daun, yaitu kutu daun jenis trips. Selama ini, keberadaan hama trips sangat mengganggu produksi tanaman cabai karena menyebabkan pertumbuhan cabang dan bunga cabai terganggu. Dengan abamektin, ternyata trips dapat dibasmi dengan cepat. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata abamektin bukan hanya bisa digunakan untuk mengatasi hama trips saja, akan tetapi juga memiliki spektrum sasaran lain yang lebih luas pada tanaman yang lain. Ulat gerayak. Dengan ciri-ciri yang dimiliki, yaitu yang pertama, ngengat berwarna hitam kelabu. Kedua, sayap depan berwarna coklat kelabu, dilengkapi bercak coklat gelap dan kuning gelap. Ketiga, telur diletakkan secara berkelompok kurang lebih 100 butir pada permukaan bawah daun padi dan ditutupi sisik berwarna kelabu. Keempat, pada siang hari, larva bersembunyi pada patahan daun atau rumpun padi. Kelima, stadium larva 22 hari terdiri dari 5 instar. Dan yang terakhir, keenam, pupa terbentuk dalam tanah. Nah, ini contoh ulat gerayak. Mulai dari ulat, pupa, sampai kupu-kupu, yaitu pada gambar sebelah kanan. Gejala kerusakan yang ditimbulkan, yaitu yang pertama, larva yang baru muncul sangat aktif, bergerak sambil makan dengan cara memakan bagian hijau daun pada ujung daun. Kedua, selain makan daun tanaman, juga memotong pangkal batang tanaman muda dan tangkai malai padi. Yang ketiga, yaitu kerusakan berat
biasanya terjadi setelah periode kering yang cukup lama yang diikuti hujan besar. Nah, ini contoh ulat gerayak yang ada pada daun, gambar sebelah kanan. Pengendalian ulat gerayak. Yang pertama, membuat persemaian jauh dari tanaman inang. Sanitasi gulma dari pertanaman. Kedua, pengolahan tanah yang baik. Ketiga, pengumpulan dan pemusnahan ulat. Dan yang terakhir, keempatnya itu aplikasi insektisida yang efektif pada saat larva masih stadium instar awal. Penggerek batang padi dengan ciri-ciri yang dimiliki yaitu kelompok telur diletakkan pada permukaan atau pelepah daun, kecuali penggerek batang padi merah jambu, kelompok telurnya diletakkan di antara pelepah dan batang. Kedua, penggerek batang padi bergaris dan penggerek batang padi kepala hitam, susunannya seperti sisik. Ketiga, penggerek batang padi kuning dan penggerek batang padi putih ditutupi bulu-bulu halus. Ada 6 jenis penggerek batang padi, yaitu yang pertama, penggerek batang padi kuning. Kedua, penggerek batang padi putih. Ketiga, penggerek batang padi bergaris. Keempat, penggerek batang padi kepala hitam. Kelima, penggerek batang padi berkilat. Dan yang terakhir, keenam, yaitu penggerek batang padi merah jambu. Nah, ini contoh daripada gambar penggerek batang padi, yaitu ini, dan jenisnya ngengat aktif di malam hari. Yang biasa ngengat aktif di malam hari. Gejala kerusakan yang ditimbulkan, yaitu yang pertama, kerusakan timbul karena batang padi digerek atau dipotong oleh larva hingga putus. Kedua, pada fase vegetatif disebut sundep, dengan ciri matinya tunas tanaman padi atau mati pucuk muda. Ketiga, pada fase generatif disebut belup, dengan ciri malai atau buah padi berwarna putih kosong atau hampa. Dan yang terakhir, keempat, yaitu tanda tertentu ditunjukkan oleh adanya larva dalam batang. Nah, ini contoh gambar pada sebelah kanannya itu. Ada juga ini penggerek batang itu ulatnya, larvanya di dalam batang padi ya. Sama ini mati pucuk, yaitu belup, dan sundep yang membuat gabah hampa ataupun kosong. Cara pengendalian penggerek batang padi. Cara yang pertama yaitu pengaturan pola tanam, yaitu tanam secara serentak, pengolahan tanah yang baik, pergiliran tanaman dengan tanaman bukan padi untuk memutuskan siklus atau daur hidup hamanya, semai secara berkelompok untuk memudahkan pengumpulan kelompok telur. Cara 2, eradifikasi, yaitu pembabatan dan pengumpulan jerami lalu dibakar. Cara ketiga yaitu pengendalian secara fisik dan mekanik, yaitu pengumpulan kelompok telur di persemaian dan di pertanaman, kemudian dimasukkan pada bumbung bambu. Pemasangan lampu perangkap, pemotongan batang padi yang sudah dipanen serendah mungkin sampai permukaan tanah. Cara yang keempat, pemanfaatan musuh alami atau predator alaminya, yaitu kelompok telur dimasukkan dalam bumbung bambu atau botol untuk melestarikan parasitoid atau predatornya. Pelestarian musuh alami dengan menggunakan insektisida alami atau ramah lingkungan. Dan cara terakhir, cara kelima, yaitu penggunaan insektisida secara kimiawi, yaitu aplikasi insektisida dilakukan setelah upaya-upaya pengelolaan agroekosistem sudah dilakukan. Gunakan insektisida kimiawi yang tepat sasaran dan aplikasi sesuai dengan dosis yang tertera pada kemasan produk. Abamektin merupakan bahan aktif yang cepat terserap oleh jaringan daun, sehingga penggunaannya sangat efektif. Hama sasaran untuk bahan aktif ini adalah hama thrips, penggorok daun, tungau, dan hama lainnya. Abamektin adalah
senyawa kimia campuran 80% ivermectin B1A dan kurang lebih 20% ivermectin B1B. Ia digolongkan sebagai akarisida karena memiliki dampak yang sangat signifikan pada hama jenis serangga kutu-kutuan daun. Itu artinya, daya kerja abamectin ini sangat optimal untuk mencegah ataupun mengatasi serangan hama. Karakteristik atau ciri-ciri abamectin. Bahan aktif abamectin bisa terserap oleh bagian tanaman dan memberikan penetrasi hingga ke balik daun atau translaminar. Jadi, hama yang bersembunyi di balik daun juga akan terkena efeknya. Abamectin yang terserap dalam tanaman bisa bertahan selama 1 minggu dan melindungi tanaman dengan cara meracuni setiap serangga yang memakan bagian dari tanaman tersebut. Abamectin terdiri dari 2 jenis, yaitu abamectin hitam dan abamectin bening. Abamectin hitam merupakan abamectin yang sudah dicampur dengan zat lain sehingga konsentrasinya rendah. Sedangkan abamectin bening merupakan abamectin murni yang konsentrasinya tinggi. Harga abamectin bening ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan abamectin hitam. Hama sasaran abamectin. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa hama sasaran abamectin cukup luas dan tidak hanya terpatok pada kutu-kutuan daun saja. Abamectin juga bisa digunakan untuk mengatasi hama ulat dan wereng. Berbagai uji coba pada berbagai tingkat konsentrasi, ternyata abamectin memiliki efek mematikan bagi berbagai jenis serangga, mulai dari telur, larva, sampai serangga dewasa. Pada telur serangga, abamectin mampu menggagalkan penetasan telur. Sedangkan pada pupa, abamectin menghambat pengelupasan kulit. Dan pada serangga dewasa, abamectin mampu menyebabkan iritasi kulit dan lambung serta menghilangkan nafsu makan serangga. Jika Anda mencobanya pada semut, maka Anda akan langsung melihat semut tersebut mulai sakit dan mati tak lama setelah terkena abamectin. Pada serangga seperti jangkrik, abamectin bisa membunuh asalkan konsentrasinya tinggi. Sedangkan jika konsentrasinya rendah, abamectin akan menghambat nafsu makan serangga tersebut. Meskipun demikian, abamectin pada dosis yang dianjurkan tidak akan membunuh serangga bermanfaat seperti kepik, kupu-kupu, dan laba-laba. Jadi, penggunaan abamectin ini relatif aman bagi lingkungan hidup. Cara aplikasi abamectin. Karena sasarannya kebanyakan adalah serangga, maka kami sangat menyarankan agar Anda mengaplikasikan abamectin ini pada sore hari, yaitu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore, saat serangga mulai keluar dari persembunyiannya. Abamectin bersifat EC atau emulsifiable concentrate, artinya cairan yang larut sehingga tidak akan menyumbat lubang tangki sprayer atau tangki semprot. Sebaiknya Anda membaca dosis yang dianjurkan, biasanya sekitar 0,5 ml per liter. Selain itu, gunakan juga masker dan kacamata serta APD atau alat pelindung diri lainnya seperti baju lengan panjang, sarung tangan, dan topi saat menggunakan abamectin. Keunggulan abamectin. Beberapa keunggulan abamectin dibanding yang lainnya, yaitu yang pertama, dosis sangat rendah sehingga lebih awet dipakai. Kedua, ampuh sebagai akarisida, yaitu mengatasi hama kutu-kutu daun atau thrips dan aphids. Ketiga, memiliki spektrum yang cukup luas untuk mengatasi berbagai jenis hama atau organisme pengganggu tanaman. Dan yang keempat, tidak menyumbat tangki sprayer atau tangki semprot. Kelima, tidak membunuh serangga bermanfaat yang bukan sasaran petani. Dan yang terakhir, keenam, tidak memiliki efek beracun bagi tanaman sebagaimana bahan aktif provenofos dan dimetoat. Apabila digunakan terlalu banyak atau sering, maka daun akan kaku dan menguning.
Kekurangan abamektin. Kalau ada keunggulan, pasti ada kelemahannya juga. Begitu juga dengan abamektin ini. Berikut adalah kelemahan bahan aktif abamektin. Yang pertama, harganya relatif mahal, apalagi harga yang abamektin murni bisa mendekati di atas 100.000. Kedua, banyak dilaporkan kasus resistensi hama pada konsentrasi 18 EC akibat banyak petani yang tidak memperhatikan dosis. Akibatnya, para petani menggunakan konsentrasi yang lebih tinggi lagi meski lebih mahal. Ketiga, karena merupakan bahan kimia, tentu tidak aman jika sampai termakan atau terhirup langsung oleh manusia. Dan yang terakhir keempat, yaitu tidak bisa membunuh hama ulat berbulu tebal. Itulah tadi ulasan mengenai manfaat abamektin sebagai pestisida dan akarisida. Meski abamektin sangat kami rekomendasikan, akan tetapi kami juga menghimbau agar Anda memperhatikan petunjuk penggunaan dan dosis yang dianjurkan pada kemasan. Karena bagaimanapun, pestisida kimia yang berlebihan juga akan membawa dampak buruk bagi petani itu sendiri. Salah satu contohnya adalah apabila terjadi resistensi hama terhadap abamektin ini. Cara penggunaan Sagripas Plus 250 per 37 SC. Yang pertama, larutkan insektisida pada ember yang berisi air sesuai kapasitas pompa semprot. Kedua, aduk insektisida ini secara merata. Ketiga, tuangkan larutan insektisida ke dalam pompa semprot secara hati-hati. Keempat, lakukan kalibrasi terlebih dahulu sebelum melakukan penyemprotan agar hasil maksimal dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kelima, aplikasikan larutan insektisida ini terhadap tanaman sasaran. Keenam, catat jadwal aplikasi produk yang telah dilakukan, dosis, dan volume semprot yang digunakan. Cara dan waktu aplikasi produk ini. Caranya, penyemprotan dilakukan dengan volume tinggi pada permukaan tanaman sasaran. Waktu aplikasi, yaitu aplikasi dilakukan bila populasi hama sasaran atau intensitas serangan telah mencapai ambang batas pengendalian. Tingkat keefektifan produk ini sebesar 85%. Dosis 2 ml per liter dengan volume semprot 400-500 liter per hektar. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Till I get out.